Potong 5 buah kentang ukuran sedang menjadi 8 bagian tanpa dikupas. Rendam dalam 300 ml air dan 2 sendok teh garam, lalu diamkan selama 1 jam. Untuk pencelup, aduk rata 200 ml susu cair dan 1 butir telur. Campur 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh paprika bubuk, 1/3/4 sendok teh bawang putih bubuk, 1/3/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh merica hitam bubuk, lalu aduk rata. Kemudian, celupkan kentang ke dalam pencelup, lalu gulingkan di atas bahan pelapis. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Untuk saus, campurkan 100 gram mayones, 500 gram sour cream, 2 sendok makan saus tomat, 1/8 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica hitam kasar, dan 1/2 sendok teh daun dill cincang. Aduk rata, lalu sajikan kentang bersama sausnya.